Hai sahabat pinter, berjumpa lagi dengan kita. Kali ini mau review permainan yang sangat simpel dan sederhana. Dari gelas plastik yang kita kasih angka seperti ini, dan sebagian dibikin beberapa bentuk yang jumlahnya sesuai dengan angka yang kita tulis. Nah, kita bikin karet gelang aja ini pakai pita, atau kalau nggak ada pita pakai tali seadanya. Nah, permainannya seperti ini. Kelihatannya sederhana ya, seru, tapi ini permainan berkelompok juga bisa. Jadi ini melatih kerjasama ya, belajar kerjasama, belajar menghitung, mengenal angka, mengenal bentuk, belajar keseimbangan, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Untuk menyiapkan bahannya, kelihatannya walaupun sederhana, ternyata yang paling butuh utamanya itu adalah niat ya kan, niat untuk mengumpulkan, niat untuk mempraktekkan. Buat yang pengen ikutan kegiatan-kegiatan Pinterest tapi males nyiapin alat dan bahannya, bisa banget join jadi sahabat Pinterest. Nanti kalian bisa ikut kelasnya dan ikut kegiatan Pinterest lainnya. Dengan alat dan bahan akan kita kirim. Wah, seru banget ya. Jangan lupa follow akun sosial media Pinterest. Semoga kegiatan Pinterest menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Tahu mau yang mau ikut kelasnya secara offline, bisa banget datang ke rumah Pinterest yang ada di Semarang. Dan setiap hari Jumat ada promo free trialnya. Nah, buat penasaran, yuk coba dulu deh kelas free trialnya. Dan terima kasih ya yang sudah menonton. Ditunggu keseruan belajar bareng Pinterest lainnya ya teman-teman. See you next video. Bye-bye.